Penyanyi Delon Tamrin membuka kursus vokal ketika pandemi melanda Indonesia di awal tahun 2020. Salah satu murid Delon Tamrin adalah Arsy Hermansyah, anak dari musisi Anang Hermansyah dan Ashanti. Delon Tamrin mengaku senang menjadi guru vokal Arsy yang disebutnya sangat bertalenta. Delon bersama dengan Aida Chandra, istrinya, ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 4 Januari mengatakan baru beberapa kali mengajar vokal untuk Arsy Hermansyah yang saat ini berusia 6 tahun tersebut. Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim pertama itu tidak kesulitan mengajar vokal untuk anak-anak termasuk juga Arsy Hermansyah.